Selama bulan Ramadan 1444 Hijriah, DPAC Lakbas Jambe dan jajaran senantiasa menebar kebaikan dengan berbagi berkah, yaitu membagikan takjil dan menu berbuka puasa gratis kepada masyarakat dan pengguna jalan di wilayah Kecamatan Jambe. Acara rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang Laskar Pendekar Banten Sejati Kecamatan Jambe tersebut dilakukan guna menunjukkan eksistensi organisasi kepada masyarakat. Bagaimana tanggapan Pak Ketua terkait takjil ini, Pak? Terkaitannya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini acara takjil jilid ke-6. Jadi DPAC Jambe sudah menyelenggarakan takjil selama 6 tahun. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar berkat support dan partisipasi baik dari instansi, perusahaan, lembaga dan lain-lain. Terima kasih banyak. Kami hanya bisa melaksanakan. Juga terima kasih kepada DPC Kabupaten Tangerang yang sudah support kami dalam acara takjil. Juga teman-teman, rekan-rekan jajaran dari DPC Jambe juga, DPRA, Desa Tapas, terima kasih atas partisipasinya dan supportnya. Oke, harapannya Pak? Harapan kedepannya? Semoga ke depan eksistensi Lakbas Kecamatan Jambe terus tercipta, dilaksanakan setiap tahunnya guna membantu pengguna jalan yang sedang beribadah puasa. Hadir dalam acara tersebut, Bang Wahyu, selaku Ketua DPAC Lakbas, Wakil Ketua Saudara Sinyo, Ketua Ranting Taban Bang Aziz, serta Bendahara DPAC Tangerang Bang Heri dan jajaran DPAC Lakbas Kecamatan Jambe. Bang Wahyu mengucapkan terima kasihnya kepada semua jajaran dan semua pihak yang sudah bersama-sama selama di bulan Ramadan ikut serta dalam kegiatan sosial ini. Dari Jambe, kontributor AMTV, Andi Jack melaporkan. Lantas, satu jiwa.